Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih fungsi dari tulisan angka yang tertera di kacamata ini. Simak. Pada gagang kacamata suka ada tulisan ya, kayak di gagang ini nih. Nah, ini ada tulisan. Ini di sini tertulis 54 14 140. Itu artinya 54 itu size frame ya. 54 size frame. Terus 14 itu breeze, itu yang di tengah. Terus 140 itu panjang ini. Panjang gagang ini 140. Jadi kacamata itu ada ukurannya ya. Kayak baju gitu. Baju itu ada S, L, M, XL. Jadi kacamata juga ada ukurannya. Fungsi dari angka yang tertera di kacamata ini selain untuk ukuran, itu kita bisa memprediksi besar lensa yang akan dipakai ya. Misalnya ini sunglass. Sunglass ini bisa dipakai kacamata minus enggak sih sebenarnya? Nah, ini bisa kita kira-kira ya dengan ukuran yang ada di gagangnya ini. Misalnya ini ukurannya itu 72 ya. Size frame-nya 72. Ini bisa enggak sih? Nah, kita akan belajar menghitung diameter lensa yang cukup untuk kacamata sunglass ini. Rumus untuk diameter lensa itu adalah SF, SF itu tadi ya size frame, dikurangi MPD. MPD itu jarak dari tengah sini ke titik fokus ya. Nah, ini MPD yang terjauh ya. Karena ada juga seseorang yang MPD-nya beda ya. Misalnya dari sini ke sini 30, di sini ke sini 32. Jadi melenceng ya. Tapi rata-rata itu sama ya, 31 31. Ada juga yang 34 34. Itu tergantung orangnya ya. Dikurangi setengah bridge size. Jadi MPD itu dikurangi setengah bridge size dikali 2 ya. Udah itu udah dikali 2 ditambahin 4. Itu rumusnya. Untuk contoh ya seperti ini nih. Ini tadi frame yang sini kita hitung ya. Diameter lensanya seperti apa? Ini SF-nya 54, bridge-nya 14, temple length-nya 140. MPD-nya 32 ya. Ini yang biasanya PD 64, ini 32, kita bagi 2 aja. Yang normal aja ya. Jadi diameternya berapa? Jadi SF dikurangi MPD dikurangi setengah bridge dikali 2 ditambah 4 ya. Sama dengan 54 dikurangi 32 dikurangi setengah kali 14 kali 2 ditambah 4 ya. 54 dikurangi 32 dikurangi 7 dikali 2 tambah 4. Jadi 54 dikurangi 25 dikali 2 ditambah 4. Terus 29 dikali 2 tambah 4. Ini jadi 58 tambah 4. Hasilnya jadi 62. Jadi diameternya itu harus lebih dari 62 biar cukup. Biasanya 65 lensanya. Ada tuh 70. Jadi kalau diameternya 60 nggak cukup ya buat kacamata ini. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.